Halo semuanya, masih tetap bersama Bahas Dunia dong. Nah, video kita kali ini agak-agak science-science gimana gitu guys. Tapi keren kok. Kamu tahu dong meteor ya? Iya, meteor adalah jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi atau sering juga sih disebut dengan bintang jatuh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah pernah gak kamu lihat meteorit jatuh ke bumi? Nah, kali ini kita akan kedepankan 5 penampakan meteor yang tertangkap kamera guys. Cool, yes? Tapinya diklik dulu ya, like-nya. Di-share juga dong biar seru. Sekalian ajak teman-teman yang lain buat subscribe ya guys. Yes, mulai aja yuk. Yang pertama, ledakan Gunung Ural. Guys, pada tanggal 15 Februari 2013 lalu nih, sebuah meteor meledak dengan ketinggian 27 km di atas sebuah wilayah pegunungan Ural guys di Rusia Selatan sana yang dekat dengan perbatasan Kazakhstan. Sudut saat meteor yang perlahan mendekat ini entah bagaimana tidak terlihat atau tidak terdeteksi sampai memasuki atmosfer bumi, sehingga menjadi sebuah kejutan tersendiri. Meskipun tampaknya masih berada jauh dari permukaan, gelombang kejut dari ledakannya mampu melukai sekitar 1.500 orang loh, dan sebagian besar terluka karena terkena pecahan kaca dan jendela yang pecah karena gelombang kejut tersebut. Untungnya sih nggak ada laporan korban jiwa sama sekali ya. Yang kedua, Comet Swift-Tuttle, hujan meteor atau Perseid. Guys, hujan meteor atau biasa yang disebut dengan Perseid adalah hasil dari puing-puing sebuah komet yang lewat. Nah, dalam video ini guys, komet itu bernama Swift-Tuttle. Kejadian ini berlangsung dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus 2013 lalu guys. Dan video ini diambil oleh Jeff Sullivan selama beberapa malam. Dan video ini menampilkan komposisi yang lebih baik secara konsisten dan pemandangan yang lebih luar biasa dari Milky Way yang beredar di langit. Tapi nih guys, Jeff menyebutkan bahwa beberapa objek yang terlihat di sana itu sebenarnya adalah satelit dan pesawat. Dan kejujuran Jeff ini pun ternyata membuat beberapa orang merasa kecewa dengan video miliknya ini. Namun tetap aja ya, hujan meteor yang ia abadikan ini menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa untuk bisa ditonton ya. Yang ketiga, hujan meteor Geminid. Oh iya guys, dalam beberapa tanggapan, meskipun video hujan meteor yang diabadikan oleh Jeff Sullivan menggunakan teknik yang profesional guys, video timelapse dari sisa-sisa 3200 asteroid Phaeton yang dibuat oleh Kenneth Brandon ini dinilai lebih baik dan lebih indah. Di mana semua penilaian ini terletak dari komposisi video milik Brandon ini guys. Video ini diambil dari Big Sur, California, daerah selancar yang sangat populer di sekitar pesisir pantai Pasifik California sana guys. Sudut pengambilan dari kamera di sepanjang cakrawala merupakan sebuah penyempurnaan besar yang hanya mengabadikan ke atas langit. Ini memungkinkan meteor agar terlihat seperti terbang dari sudut pandang 3 dimensi yang membuat kita nih yang melihat video ini seperti berada juga di lokasi tersebut. Sehingga membuat lintasan hujan meteor ini terlihat lebih menarik dan lebih real ya guys. Terutama yang bergerak melengkung tuh. Wow, ini sih indah banget ya. Kayak mimpi ya guys. Yang keempat, meteor yang menjadi meteorit sebesar 4.000 pound atau 1,82 ton. Nah, pada tanggal 8 November 2014 lalu, langit di atas pertengahan negara Texas menghasilkan kilatan yang sangat terang dan juga ledakan seukuran kejutan sonik guys, karena sebuah meteor api yang berukuran 1,22 meter meledak di atmosfer bumi bagian atasnya guys. Seperti yang dilaporkan oleh ABC News waktu itu ya, meteor api tersebut adalah bagian dari gelombang yang lebih besar yang terjadi pada malam itu dan termasuk dengan satu cahaya kehijauan yang terlihat di Jepang.
Untuk mendapatkan gambaran seberapa besar daya pada dampak yang disebutkan meteor ini, perhitungan dari kalkulator online milik Universitas Arizona menempatkan dampak dari meteor ini dalam kisaran 3,8 megaton atau hampir 3 kali kekuatan penghancur dari bom atom yang jatuh di Hiroshima, Jepang, guys. Lumayan juga ya kalau jatuh di atas rumah penduduk. Yang kelima, meteor Buenos Aires. Guys, kebanyakan meteor cenderung terlihat seperti garis putih yang menembus langit ya. Namun yang satu ini berbeda loh. Yang tercatat terjadi di Buenos Aires, Argentina pada bulan Juli 2015 lalu. Nah yang ini guys, kepala meteornya berwarna kehijauan dan ekornya berwarna oranye. Dan ini bukan hasil rekayasa untuk pembuatan film loh guys. Kamera lain pun menunjukkan meteor ini memiliki kombinasi warna yang aneh loh. Kelihatan mirip seperti penampakan UFO ya guys. Alasan yang cukup potensial untuk kombinasi warna yang aneh dan tidak biasa ini adalah adanya kemungkinan berasal dari gas yang dilepaskan meteor sebagai akibat dari resistensi, guys. Cahaya hijau akan menunjukkan bahwa meteor ini memiliki tembaga dalam jumlah tinggi di dalamnya, guys. Namun untungnya, guys, meteor ini dilaporkan tidak menyebabkan orang terluka maupun meninggal dunia. Nah, itu tadi, guys, video penampakan 5 meteor yang berhasil tertangkap oleh kamera. Nah, apa ada nih di antara kamu yang pernah lihat bintang jatuh? Di mana tuh guys? Cantumin di komen dong, biar yang lain juga bisa ngerasain great experience-nya. Oke deh, kita ketemu lagi di lain materi ya guys. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Makasih banyak dan sampai ketemu.